Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Masih di dunia bonsai kelapa. Kali ini saya memiliki bahan bonsai kelapa original, baru tumbuh beberapa senti. Dan saya kali ini akan berkreasi, akan berekspresi agar bahan bonsai kelapa ini memiliki nilai seni. Maka saya akan membuat bahan bonsai kelapa ini menjadi motif burung hantu. Semoga bermanfaat dan tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya berbagi pengalaman saja. Selamat menyaksikan.
inilah hasil akhir dari proses pembuatan bonsai kelapa motif burung hantu, dan ini bakalan yang baru berusia beberapa minggu. Dan tampilannya akan semakin memiliki nilai seni yang tinggi karena bonsai kelapa ini sudah berbentuk motif burung hantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.